berterima kasih kepada kami. Nah, untuk pendistribusian kita sudah lakukan dari kemarin. Untuk Tanjung Saleh kita menggunakan tiga trip motor kapal, yaitu dengan jumlah 19 TPS, 95 kotak suara. Pada saat pendistribusian, kita PPS didampingi oleh Babin Kantipmas, petugas TPS dari Polri, Babinsa dari Koramil Sungai Kakap. Pelaksanaannya dari kemarin hingga hari ini. Untuk pelaksanaan kendala belum ada, cuman masih ada 12 kotak yang belum kita distribusikan karena ada kekurangan formulir C1 dari KPU, masih menunggu itu. Kalau untuk yang seput laut sudah lengkap, mulai dari kotak suara Pilpres, Pileg, DPD, DPRI, DPR Provinsi, semuanya sudah lengkap. Rencana untuk seput laut hari ini akan kita bawa juga menggunakan kapal motor. Untuk seput laut sendiri, TPS-nya ada 9 dengan kotak suara 45. Wah. Berapa persen? Yang desa seput laut itu ada 4 dari Polri, kemudian padalnya 1 jadi 5, kemudian dari Babinsa. Dermaga Kakap ini menuju seput laut itu sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam. Ya.